Karena penyuapan adalah salah satu dari skop korupsi yang cukup besar. Kemudian untuk laboratorium penguji, jadi lab penguji itu, lab itu ada dua ya, lab penguji dan lab kalibrasi. Lab penguji untuk menguji produk, kalibrasi untuk mengkalibrasi alatnya. Lalu ada lembaga inspeksi, dan untuk profisiensi artinya kita membandingkan lab penguji yang satu dengan lab penguji yang lain. Apakah hasil pengukurannya itu sudah sama? Caranya bisa dengan satu sampel yang sudah diketahui nilainya, kemudian diputar ke beberapa lab penguji, mereka mengukur referensi itu, lalu hasilnya dibandingkan.